Sofia nih. Berhenti kamu. Tumben ke sini, Je. Iya, ini lagi gak enak motor, Bang. Ini aku memperbaiki punya Awe. Enggak tahu si Awe barusan cuma naruh motornya udah itu pergi. Kamu mau apa ini? Ini karburatornya kayak yang kurang gini, Bang. Oh, oke, gampang. Berarti kayak yang begok-begok gitu ya. Soalnya kamu tumben ke sini, biasanya kan sama anak-anak. Iya, enggak lagi ini lah, lagi kosong. Jadinya pengen main-main juga sama Ya udahlah Je, bentar lagi aku bongkar punya kamu. Iya. Ini punya Awe tinggal sedikit dari tadi, soalnya rame Je. Ya alhamdulillah lah. Oke siap santai. Bang, itu orangnya bang, yang pakai baju navy. Siap, laksanakan. Woi, woi. Biadab. Kalian ngapain masih kesini? Kamu ingat kata-kata aku dulu. Aku akan membawa orang untuk menghajar kamu. Emang siapa yang kamu bawa sampai kamu kayak gini? Aku kan nggak punya salah sama kamu. Yang aku bawa bos mafia. Woi, bang, ada apa ini? Udah. Bos mafia. Sabar, Bang. Bajingan. Sabar. Saya bukan enggak takut. Iya, maksudnya saya bukan takut sama kalian. Saya enggak pernah takut sama siapapun. Meskipun kamu bawa siapapun, aku enggak takut karena aku enggak salah. Hei, kamu itu jangan sok jago. Saya enggak jago. Saya cuma membela diri. Emang kamu mau dihabisin sama bos mafia besar? Ini bos mafia besar, jangan macam-macam kamu. Aku kan enggak punya salah. Kamu ngedeketin Vivi, itu ibu cari hati aku. Hei, ngapain batu-batu kamu? Bos mafia nih. Kenapa? Udah. Emang di sini batu dilarang oleh mafia. Gak ada. Udah, Jeje. Kamu gak usah kayak gitu, Je. Aku sekali lagi ya, aku gak takut sama kalian semua. Cuma saya menghargai, takut rame ini kampung saya. Saya di sini terkenal orang baik. Kamu itu habis di tangan bos mafia. Emang mau? Udah, kalian mending pergi dari sini ya. Adi! Kamu ngapain di sini? Nah, kamu ngapain ke sini, Yang? Iya, aku bukan sayang, oke? Okay? Aku mau ke Novel. Kita kan gak janjian di sini. Aku mau ke Novel. Kamu apa? Udah. Je, kamu Adi. Tunggu di sana aja, Je. Kamu bahaya, Je. Kamu ngapain bawa orang-orang ini ke sini? Kamu jangan marah-marah, sayangku. Siapa, kita kan gak janjian di sini. Anak juragan tanah sebelah. Kamu ngapain sih? Pacar kamu? Bukan. Iya, setahu aku kan kamu tuh punya jawab pacar. Jawab pertanyaanku. Aku kan udah bilang aku mau ke Novel, Kak. Kamu tuh ngapain bawa orang-orang ini? Apa? Kamu mau ke montir lagi? Udah. Mending kalian semua nih pergi dari sini. Aku enggak enak nih. Val, kok kamu ngusir aku juga sih? Vi. Aku bukan ngusir kamu, tapi enggak enak rame-rame di sini. Aku di sini terkenal orang baik kan? Udahlah sayangku. Adi, kamu tuh harusnya gak bawa orang-orang ini. Kamu kok kasar sih sama aku? Apa sih dari tadi? Datang-datang tiba-tiba tengkar kan semua. Kita barusan mau lihat sepeda motor kamu kan? Sama si Novel ini. Terus kenapa ini? Kalian pergi aja dari sini. Sebelum aku pergi, tolong kamu itu jauhi si Vivi. Jangan pernah macam-macam sama. Adi, kamu gak ada hak ya ngelarang dia untuk jauhin aku? Udahlah, kamu diam aja sayangku. Kamu itu cuma tinggal diam. Ini urusan aku sama montir ini. Aku memang seorang montir, tapi kamu jangan begitu ya. Oke. Kamu mungkin bos besar, juragan besar, aku enggak tahu. Meskipun kamu bawa 10 mantan mafia ke sini, aku enggak takut karena aku enggak salah. Gini. Kita bersaing secara ya gentleman dong. Maksud kamu apaan?
Loh, kalau kamu, Vivi nggak mau sama kamu, kamu nggak usah ngelakukan kekerasan sama aku. Adi, kamu mending pergi deh, bawa orang-orang kamu, oke? Okay? Oh, kamu itu tetap suka sama si Vivi. Iya, kenapa kalau aku suka sama si Vivi? Hah, emang muka kamu ini mau dihabisin sama bos mafia? Adi, mau. Stop! Adi, stop! Aku bilang Adi, stop! Dia, Vi, bayangkan, dia sampai, katanya sih ya, dia sampai bawa bos mafia ke sini. Untung ya kamu sekarang tahu sendiri kan, kalau aku nanti cerita sama kamu, kamu nggak mungkin percaya sama aku. Tapi ini di hadapan teman kamu, di semua ini, dia bawa bos mafia nih katanya. Kamu kalau emang gentleman nggak gini dong caranya. Kalau saya nggak gini caranya di. Iya, perjuangkan Vivi. Tapi aku udah bilang aku nggak suka sama kamu, oke? Vivi sayang. Kamu itu jangan kayak gitu. Aku ini sayang sama kamu. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli itu. Oke. Okay? Bawa pergi orang-orang kamu sekarang, Di. Oke? Okay? Vivi sayang. Kamu ikut pergi juga. Ayo. Aku udah bilang aku mau di sini. Pergi. Hey, kamu laki-laki apa perempuan? Dia udah nggak mau kamu paksa. Berto, Aldo, hajar. Hajar. Woi, bos mafia nih. Pergi kamu! Apa nggak apa-apa? Sialan, ternyata dia bukan orang biasa. Ya udah kita pergi aja. Pergi aja. Kamu nggak apa-apa? Udah. Jai, lepaskan deh. Udah, mending kalian pergi dari sini. Tunggu bang. Udah, beli aja. Dia bukan orang biasa. Kita bawa pasukan lagi yang lebih banyak. Oke bang. Tunggu bang. Eh, montir. Urusan kita belum selesai. Aku tidak akan menyerah sampai di sini. Udah, mending kamu pergi. Sebelum kamu habis di sini. Adi, aku kan udah bilang stop. Udah. Bawa pergi orang-orang kamu. Jangan pernah balik ke sini lagi. Sialan. Kalau kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa, Vi. Kamu beneran nggak apa-apa? Ini kamu kelihatannya kesakitan banget udah, loh. Udah biasa kok, Vi. Apanya yang kena, loh? Udah, nggak apa-apa, Jay. Kamu gimana, Jay? Nggak apa-apa, alhamdulillah aman. Nanti deh aku jelasin ya. Itu siapa yang tadi? Ya itu siapa sih? Sampai proyekan kayak gitu bang. Iya kok jadi takut? Iya itu jadi ceritanya gini. Dia tuh laki-laki yang suka sama Vivi. Katanya sih bos besar atau juragan apalah. Tapi ya aku gak punya salah sama dia. Dia ngejar-ngejar Vivi. Tapi aku kan coba bela ya si Vivi. Ya. Bentar, kayaknya tadi abang ini bilang suka sama kamu ya? Iya, tapi aku gak suka dia. Kan mending kamu sama bos besar itu, Vi. Dia tuh kaya loh. Lihat aja sikapnya kayak gitu. Dia kan memperjuangkan kamu, Vi, daripada ini. Ya udah. Bengkel doang, sama ya, gak boleh kayak gitu. Udah, kamu jangan jadi kompor, ih. Vi, aku sih lebih setuju kamu sama Mas ini aja. Mas ini kan bisa melindungi kamu dari orang jahat. Daripada sama yang barusan. Itu kelihatan banget kalau anak papa apa-apa ngandelin orang lain, ya kan? Kalau aku sih, Vivi mending sama itu kaya udah. Yang kaya orang tua. Udah, stop. Udah, mbak, jangan ya berdebat di sini ya. Udah, jangan mikirin itu. Kamu mending ke rumah sakit deh. Udah, Vivi. Aku nggak apa-apa kok. Iya, Kak, ada kamu di sini. Iya, sakitku semua hilang. Kamu tuh udah kesakitan, masih aja bercanda sih, Val. Oh iya, kedatangan kamu ke sini mau ngapain, Vi? Aku mau ngecek motor, sekalian mau kasih duit kemarin. Udah, aku kan udah bilang kalau kamu mau bayar uang, ya aku benerin mobil kamu. Ya udah, traktir aku aja. Kamu jangan bayar uang lah. Vi, kita pulang aja yuk. Daripada kamu di sini. Kan udah bilang tadi kamu udah motornya belum selesai. Kalian pulang dulu deh. Ke bengkel lain aja deh daripada di sini kok. Ah, kamu mbak. Payah kamu itu. Apaan sih, dari tadi cuma gelendotan aja. Kalian duluan ya. Kamu masih punya nomor Mas yang tadi? Yang besar. Kamu coba hubungin lagi aja, Vi. Iya, udah stop. Vivi gimana sih kalau aku jadi kamu mah aku maunya sama itu. Ya tapi masalahnya Vivi bukan kamu. Udah. Ya mending kamu aja sama dia, mau kamu. Ya, masalahnya dia maunya sama kamu, Vi. Ya udah kalian mending pergi dulu deh, aku masih mau ngurusin motor di sini. Udah, enggak usah debat di sini, aku bilang. Jay. Yo. Sepertinya aku harus berguru lagi sama si Mang Cingho, Jay. Dia bukan orang biasa, Jay. Iya bener, apalagi Mang Cingho kan legend pada masanya tuh dulu. Ya iyalah, orang kaya juga. Udah, kamu gimana aja? Orang kaya. Udah, dia. Val, udah dong. Mending kamu gak berurusan lagi sama Adi. Aku gak pengen kamu terluka lagi kayak gini. Vi, aku gak apa-apa terluka. Tapi ya asalkan kamu gak apa-apa. Kalau dia belum
bisa dapetin kamu, dia akan terus-terusan gangguin kamu dan aku, Vi. Ya pasti bakal dapetin si Vivi lah dia. Kalian pergi deh mending ya. Ya udah kalian pergi dulu aja. Okay? Mbak. Ya kamu aku enggak tahu ya temannya si Vivi. Kalau Mbak ini baik, kalau kamu ya ingat. Kebahagiaan itu bukan dilihat dari harta doang. Oke, dia orang kaya, aku hanya montir. Tapi kebahagiaan seseorang, ya pasangan, bukan cuma dilihat dari hartanya. Emang kamu udah, mau sama Adi yang kasar kayak gitu tapi kamu di ya mending banyak duit. Mau kamu dikasarin sama udah, dia? Udah. Jai, Vi, kamu datang ke sini mau apa? Mau cekin motor aku. Jai, tolong ambilin motor si Vivi ya. Yaudah, kita pergi aja yuk. Kamu enggak enak di sini banyak nyamuk gitu. Kamu tuh lebih cocok sama Mas yang tadi itu namanya Mas. Enggak mau ah. Tolong maaf ya, mereka kayak gitu. Ya udah, Vi. Maafin aku juga ya. Udah. Harusnya minta maaf udah bikin kamu kayak gini gara-gara Adi. Ya udah aku bayar ya uang bengkel yang kemarin. Vi, kan aku udah bilang, udah kamu enggak usah bayar. Aku ikhlas kok. Lagian cuma iya kabel-kabel aja. Ya, gini aja. Kalau kamu maksa, ya udah kamu traktir aku makan malam aja. Tapi jangan di ya kafe atau restoran yang mewah ya. Aku maunya yang di kaki lima aja ya. Ya udah terserah kamu maunya di mana. Yang penting makannya sama kamu. Ya udahlah. Kamu tadi ngomong apa sih? Kayaknya kamu tadi ngomong sesuatu deh. Udah dua kali loh. Ngomong apa, Vi? Iya tadi kamu bilang suka sama. Udah lah, Vi. Kamu duduk sana aja yuk. Kok gitu?